Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Bipatu, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya teman-teman, gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya, amin. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan bongkar dan rakit dua dari beberapa set untuk figur atau minifigur Lego bootleg yang seperti ini teman-teman. Ini akan berbeda dari minifigur sebelumnya atau yang umumnya gitu teman-teman ya. Buat yang penasaran akan jadi seperti apa, ikuti terus, tonton sampai habis tanpa di skip ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru ketemu sama channel Bipato, baru nonton channel Bipato, bisa support channel Bipato dan klik like ya dan subscribe-nya. Oke teman-teman, sebelum kita bongkar dan rakit, bumper dulu sebentar, oke? Oke teman-teman, ini ada dua karakter dong ya. Dari satu setnya yang jumlahnya ada 8 karakter kalau nggak salah. Ini kita ada nomor 2 dan nomor 3. Nomor satunya entah kemana teman-teman. Produk dari entah juga nggak ada keterangannya. Jadi tanpa basa-basi kita langsung bongkar dan rakit aja teman-teman ya. Yang pertama ini teman-teman ya. Oke, ini masih segel. Kita langsung buka teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, okay, teman-teman. Kita ambil dulu untuk pinggulnya, seperti ini. Kemudian kita cari untuk kakinya, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kaki yang satunya, seperti ini, oke? Seperti ini. Seperti ini, kemudian kita ambil apa ini? Badannya nih teman-teman, yang bikin beda ada tonjolan di bagian perut dan sedikit di bagian dadanya teman-teman. Oke, mantap ya, lucu teman-teman ya. Kemudian lengannya, ini lengannya teman-teman ya, seperti ini. Dan sudah full print ternyata teman-teman ya. Oke, untuk lengannya satu lagi seperti ini. Kemudian tangannya, nah ini dia. Kemudian tangan satunya, oke. Lalu kepalanya dan rambutnya, oke. Jadi seperti ini, keren banget teman-teman ya. Sudah terpin dan perutnya buncit untuk si penemu dari KFC teman-teman ya. Keren banget. Tapi bagian badannya ini juga bergelombang dong ini. Bagian belakangnya, bagian depan, yang lainnya normal aja. Untuk lengan, kanan, kaki kayaknya normal dong. Jadi hanya badannya aja teman-teman. Print-printannya cukup oke, jelas, nggak kabur. Ya, lumayan oke lah ya. Memang agak sedikit di bagian sini, bleber-bleber dikit teman-teman untuk print-printannya. Tapi karena harganya yang oke ya, oke lah. Dan ini kita dapat bonus pinggul dan kakinya teman-teman. Entah ini harus dipasang kemana ini teman-teman ya. Oke, kita simpan di sini. Dan kita lanjut ke bagian kedua atau nomor 3 di sini teman-teman ya. Dan nomor 3 kita dapat si McNano. Ini masih segel. Kita coba bongkar aja teman-teman ya, yang nomor 3 ini. Oke, sobek dari sini. Dan kita taruh. Oke, kosong. Oke teman-teman, kita teman-teman ambil untuk pinggulnya, lalu kakinya seperti ini, dan kaki satunya kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Mantap temennya, udah full print semua dari depan, samping, dan belakangnya. Kemudian kita ambil si badannya. Ini malah lebih ke bawah lagi nih perutnya. Oke, mantap nih. Kemudian lengannya, oke. Lalu
Tentang satunya lagi. Aduh, nah ini deh. Oke. Kemudian tangannya. Warna kuning dong ya tangannya. Dan satu lagi tangannya. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk kepalanya, kita dapat double face print dong, dong. Yang satu wajahnya seperti ini. Yang satu lagi kalau kita putar dia lagi tersenyum. Seperti ini tuh. Oke. Lalu terakhir sentuhannya pakai kebalik. Nah ini deh. Kita dapat si Ronald. Ini gimana sih? Nah, oke. Kita dapat Ronald McDonald dong, dong. Oke. Keren banget untuk perintirannya. Cakep dong, dong ya. Ini inovasi baru di bootleg dong, dong. Dengan bentuk badan yang gendut-gendut seperti ini dong. Nih. Kalau yang si Colonel KFC ini gak terlalu gede teman-teman perutnya. Tuh lihat tuh ya. Kalau yang Ronald gede banget perutnya ya. Si buncit Ronald McDonald. Oke teman-teman, jadi selesai sudah untuk perakitan dua karakter si Ronald McDonald dan Colonel KFC ini teman-teman ya. Si penemu KFC ini. Dan untuk reviewnya tipis-tipis teman-teman, dua-duanya dapat perut yang buncit meskipun ukuran buncitnya berbeda teman-teman ya. Kalau Ronald ini sampai ke bawah nih teman-teman si perutnya. Kalau apa karena gara-gara warnanya mungkin teman-teman ya. Oke. Cuman kayak kesannya lebih besar si Ronald dibanding si KFC ini. Oke, untuk printerannya cukup oke, banyak, solid, enak banget buat perakitan. Aksesorisnya juga keren-keren teman-teman ya. Dan bentuknya tentu saja berbeda dengan minifigur yang lainnya teman-teman. Oke, keren banget. Full print lah ya. Dari belakang, samping, depan, udah terprint semua teman-teman. Oke, mantap nih. Buat yang suka buat lucu-lucuan di pajan, keren banget nih. Oke. Jadi sekian dulu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis tanpa di skip. Semoga teman-teman selalu sehat dan lancar rezekinya teman-teman ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan nanti di episode selanjutnya dengan video-video dengan karakter yang berbeda tentu saja. Apakah kita akan lanjutkan si perut buncit ini, karakter perut buncit, atau kita cari yang lain dulu ya. Oke. Dan thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Peace out. Bye.